Tambra SH, kelahiran Jembrana, 22 Maret 1964. Alumni Universitas Udayana, tahun 1990, jurusan Hukum. Beliau pernah bekerja sebagai Direktur Utama PT Trimedia Sarana Advertising, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali, periode 2009 sampai 2014, dan sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali 2014 sampai 2019. Segudang pengalaman organisasi, di antaranya Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Pangda Bali, Wakil Ketua Umum Kadin Bali, Ketua Dewan Pembina JK Owner Club, dan Penasehat PMI Bali. Beliau memiliki istri yang bernama Gusti Ayu Ketut Chandrawati SE dan sudah dianugerahi 3 orang putra putri. Saat ini, beliau ikut kontestan Pilkada Jembrana sebagai Bupati Jembrana. Sedangkan di Gede Ngurah Patriana STMT atau yang sering dipanggil IPAT, kelahiran Surabaya 23 Juli 1978. Alumni Universitas Brawijaya jurusan Teknik Mesin. IPAT ini adalah anak kandung dari Profesor Winasa yang 2 kali menjabat sebagai Bupati Jembrana, dan dalam kontestan Pilkada Jembrana sebagai Wakil Bupati yang berpaket dengan Di Tengah Tambak, paslon dari Koalisi Jembrana Maju atau KJM, Tengah Tambak, dan Igede Ngurah Patriana Krishna sangat optimis menang dan siap melawan paket Imade Kembang Hartawan dan Iketut Sugiasa dalam Pilkada Jembrana 2020. Paslon KJM diusung dan didukung oleh 13 parpol, yaitu Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PBB.